Dengan runway atau landasan pacu sepanjang 3 km, Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB di Kertajati, Kabupaten Majalengka, bisa dilandasi oleh pesawat Super Jumbo. Saat meninjau langsung proyek pembangunan, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan mengatakan, landasan pacu BIJB ini akan bisa dilandasi seperti oleh pesawat jenis A380. Hingga saat ini, proses pengerjaan runway pun telah rampung hingga 2,5 km dan akan selesai pada tahun ini. Pemerintah pusat pun akan mengucurkan dana hingga 200 miliar rupiah untuk menyelesaikan runway yang tinggal 500 meter. Jadi kita memiliki runway 3 km. Insya Allah dengan 3 km, pesawat yang paling jumbo yaitu A380 itu bisa mendarat di sini. Untuk bagian lainnya, seperti pengerjaan infrastruktur atau aksesibilitas menuju bandara, Air mengatakan hingga saat ini proses pengerjaannya sudah rampung 4,8%. Sementara untuk airside atau bagian sisi udara BIJB, proses pengerjaannya sudah mencapai 80%. Selain itu, saat ini pun sedang dilakukan persiapan untuk pemasangan tiang panjang gedung utama terminal yang rencananya secara resmi akan dilakukan langsung oleh Presiden Jokowi Kamis minggu ini. Tidak hanya itu, bandara yang ditargetkan akan mulai beroperasi pada 2017 ini juga akan menjadi bandara terbaik di Indonesia. Karena BIJB Kertajati nantinya merupakan satu-satunya bandara di Indonesia yang dilengkapi AeroCity atau kawasan pendukung aktivitas bandara, seperti hunian, fasilitas komersial, perkantoran, pergudangan, dan lainnya. Sofyan Permana Putra, Madinah Muhaimin, Jawa Barat TV.